bakalan cobain snack-snack baru lagi. Dan tadi aku baru aja bikin video untuk make up dari Mirabella Makeup Kit. So buat teman-teman yang belum nonton, boleh banget nonton videonya, karena kemungkinan bakalan aku upload video Mirabella Makeup Kit dulu baru video ini. So, langsung kita mulai. Satu kantong plastik ini simbolnya snack-snack baru, dan aku belinya itu dari Sujuya. Dan ya, aku bakalan ambil dulu yang paling pertama. Aku bakalan cobain teh botol. Ini yang rasa green tea. Buat teman-teman yang udah pernah nonton video aku sebelumnya pasti tahu aku suka banget sama green tea atau matcha. So, kita mulai. Langsung aja kita minum. Menurut aku sih rasanya sama aja sih sama teh botol yang dulu-dulu, tapi ini di ujung-ujungnya tuh kayaknya ada rasa pahitnya gitu sih. Ya, aku suka sih teh ini. Minum sih sebetulnya minuman teh hijau aroma melati. Ya sih aromanya masih kayak aroma yang sebelumnya. Ini kayaknya ini pakai teh hijau sih. So ya, lumayan lah. Tapi yang nggak tahu beda banget sih sama yang ya. Terus selanjutnya aku bakalan cobain lagi yang dari matcha atau green tea. Nih. Oh, nabati maxi extra tebal extra cream yang green tea. Ini kayaknya bakal punya kayak wangi gitu. Dia ada beberapa bungkusan, ternyata aku pikir itu bungkusan besar. Isinya ada 3 bungkusan. Nah, aku bakal buka satu aja. Isi dalamnya tuh lumayan kecil. Panjang sih, tapi agak kecil gitu. Warnanya hijau, lumayan tebal. Terus kita cobain. Aroma green tea-nya tuh kerasa banget. Aroma green tea-nya tuh kurang lebih sama kayak yang coklat Nars yang green tea yang pernah aku cobain beberapa waktu yang lalu, kayak video cobain snack baru terakhir aku sih. Oh enggak deh, dua terakhir, karena terakhir aku tuh kan yang poki-poki sebelum aku poki-poki itu. Buat yang suka green tea sih harusnya suka juga sih sama nabati ini yang agak green tea. Terus selanjutnya aku punya dua snack. Ini dari Sutato. Ini yang rasanya mango stick rice. Mango stick rice sama yang ini beef rendang. Berarti mango stick rice ini kan khas Thailand, dan yang rasa rendang ini khas Padang Indonesia. Aku bakalan cobain yang mana tadi udah manis-manis, mungkin aku bakalan cobain yang rendang dulu deh. Wah, aromanya pedes-pedes gitu. Aku tau pedes. Tapi aku gak tau sih, kayaknya warna aromanya tuh gak kayak aroma rendang sih. Aroma rendang. Aku masuk mulut, rasanya rendang. Sama rasa citatonya tuh masih kerasa juga sih, keripik ini keripik citato. Tapi rasanya tuh memang rendang, kayak nasi yang kayak di nasi Padang. Oh, selanjutnya aku bakal cobain citato yang mango stick rice. Sebelumnya tuh aku belum pernah makan mango stick rice. Aromanya mangga. Aku nggak tahu sih yang rasa mango stick rice itu gimana, tapi ini aromanya mangga sih.
karena kripiknya tato sendiri kan memang rasanya itu enak. Mau dicampurin pakai mango pun atau merendang pun tetap aja rasanya enak sih. Aku suka dua-duanya. Buat yang suka manis atau suka buah-buahan, sama suka yang pedes sama daging rendang sih. So yang terakhir, aku punya satu besar. Ini Naraya Rice Bean Roll. Oh, di sini tuh ada tulisannya itu kacang merah dan kacang hijau. Langsung buka. Di sini juga banyak ada dua warna, yang kacang yang merah sama yang hijau. Kayaknya aku bakal cobain dua-duanya. Ini isinya banyak sih, lumayan banyak. Ini segini. Banyak kan. Tampilan dalamnya itu ukurannya sih lumayan kurang lebih sama lah kayak Naraya yang lain-lainnya itu. Si warnanya putih. Aroma kacang hijau sih, cuman aku enggak tahu suka aroma kacang hijaunya. Jatuh. Di dalamnya nggak gini, nggak terlalu banyak sih isinya. Cuma dia ada butiran-butiran di situ, ada kacang hijaunya. Buat yang kacang hijau ini sih aromanya kacang hijau banget. Rasanya juga lumayan sih, mirip sama kacang hijau. Dalamnya, tapi agak manis sih. Soalnya aku bakal cobain yang kacang merah. Ukurannya sama aja, warnanya juga sama aja, sini putih gitu. Yang kacang merah ini kayaknya gara-gara tadi aku bawa besinya warna hijau, jadi aku gak gitu kerasa sih kacang merahnya. Aku udah selesai cobain 5 snack baru ini dan aku bakal pilih satu yang menurut aku paling aku suka, yaitu aku suka banget sama ini, nabati yang green tea. Kayaknya sih kalau sama aku cobain snack baru itu ada yang green tea, kayaknya bakalan green tea terus sih yang paling aku suka. Kayak sebenarnya juga pada green tea semua deh. So yeah, thank you for watching my video and see you in my next video. Bye bye. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Aku bakal senang banget baca komentar dari kalian. See you in the next video. Bye bye.